Ini kita mereview buah-buah unik ya. Ini buah timun ya. Jadi buah timun ini kembar atau dampit yang sangat unik. Nah ini dia. Sangat jarang sekali menemukan buah timunnya seperti ini. Tidak semuanya timun berbentuk seperti ini ya. Ini termasuk unik dan sangat aneh. Jadi tumbuhnya atau terjadinya timun seperti ini adalah kelahiran bentuk ya. Jadi termasuk timunnya tidak subur, jadi jadinya seperti ini. Jadi pertumbuhannya tidak stabil, tidak seperti timun biasa. Ini sangat unik. Nah ini asli dari alam. Dan ini garis kembarnya sangat unik sekali. Dan ini satu lagi juga bentuk unik. Ini termasuk kembar, tapi kembarnya di samping ya. Kembar tiga, satu, dua, dan tiga. Nah, ini belahannya sangat unik sekali. Jarang menemukan buah timunnya seperti ini. Bentuknya pun lain daripada yang lain. Dan ini juga termasuk timun dampit atau timun kembar. Cuma ini terbagi dua. Dan sini membentuk kembar lagi sehingga menjadi dua ya. Ini sangat unik sekali. Sangat jarang menemukan timun yang seperti ini. Ini buah timun yang sangat unik. Jadi inilah tiga buah timun unik yang kita temukan. Sangat menarik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Ikuti terus petualangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya.